aku lama sangat. Maaf, buat saya tak bersedap. Rehat sejam je. Kalau kerja lain nampak, apa cerita? Apa dia cakap? Maaf. Baik, bos. Kejap. Saya minta maaf. Tak apa. Ini masalah saya. Sebenarnya saya salahkan orang lain. Saya marah orang lain. Awak pula jadi mangsa. Awak marah kenapa? Saya nampak mati saya tadi masa tunggu awak. Dengan papa awak? Tak. Biasanya masa apa? Dengan kontak lain. Astagfirullahaladzim. Biar tu. Saya dah agak dah. Dia mesti tak tahan punya. Dia kan muda, bapa saya tu dah tua. Sakit pula tu. Kau ajar ni perempuan. Awak bagi tahu kat papa awak je. Habis cerita. Nak ke dia percaya cakap saya? Dia dah sayang gila kat perempuan tu. Tak apa benda perempuan tu bagi makan tak tahu. Sebab bengong macam tu. Sepatutnya awak ambil gambar, tunjuk pada papa awak. Gambar itu pun dia buat tak kisah je. Habis tu awak nak buat apa? Takkan nak biar je kot? Tak. Saya takkan biarkan. Saya akan buat sampai dia ceraikan perempuan tu. Wajib. Awak sabar. Jangan ambil tindakan yang dulu-dulu. Benda macam ni kena rancang. Kalau tak, sia-sia je. Silap hari bulan, papa awak akan benci pada awak. Kalau teruk sangat perangai perempuan tu, awak kena cari jalan. Macam mana nak pisahkan papa awak dengan dia? Jangan biarkan papa awak jadi pak sangkut. Sekejap lagi, saya hantar awak ke pejabat. Saya tak masuk hutang. Saya nak balik. Nanti kat papa saya. Yalah. Kesian papa awak. Khabar apa? Ku semangat. Lah. Ustam. Alhamdulillah. Biasa saja. Dari mana ni? Dari pejabat. Saja datang saja, bang. Sunyi rumah. Mana cik? Keluar. Pergi mana? Dia pergi rumah anak yatim katanya. Sorang-sorang? Arif? Dah keluar, ada hal katanya. Kenapa? Saja tanya. Macam tak nampak. Dah lama dia keluar? Lama dah, daripada pagi tadi. Kenapa tanya? Tak ada apa-apa. Rasa macam nampak dia tadi. Ustaz nampak kat mana? Pelanduk dah serupa kot. Agaknya lah. Mungkin dia keluar dengan budak-budak rumah anak yatim tu. Tak mungkin. Lelaki tu segak bergaya. Anak yatim apa macam tu? Takpelah, hampa tanya sendiri nanti kalau dia balik. Tak, cerita lama ni. Ada urusan lagi. Sampaikan saya pada cik. InsyaAllah. Kaedah rawatan ni
Memang disyorkan oleh doktor-doktor. Ada seorang tu Arif, dia sembuh disebabkan rawatan ni. Jadi sekarang ni kita kena yakin ke papa supaya papa buat rawatan ni. Rawatan tu memang bagus, cik. Ramai orang cakap apa? Macam mana nak yakin ke papa? Nanti kita sama-sama pujuklah. Tapi cik lah yang pujuk dia. Kalau cik yang pujuk dia, mesti dia cair punyalah. Pandai je Arif ni. Betul, papa sayangkan cik. Dia mestilah ikut kata cik. Arif, papa aku sayang Arif tau. Kalau Arif yang pujuk, bukan dia setakat cair, lebur terus tau. Syukur papa dapat cik. Memang tepatlah pilihan mama tu untuk gantikan tempat dia. Cik bukanlah sebaik mama. Tapi cik janji cik akan cuba sebaik yang boleh untuk jaga Abang Tam, Arif dan Arif. Terima kasihlah cik. Cik, Arif nak minta maaf bagi pihak Abang Tam. Maaf? Kenapa? Cik, Arif tahu apa yang berlaku sebelum ni. Cik tak payahlah nak selindung dengan Arif. Abang Tam tu memang pelik perangai dia. Daripada kecil sampai ke besar, apa yang dia nak, semua dia nak dapat. Tapi cik jangan risaulah. Papa dan arwah mama hantar dia dekat Indonesia bukan semata-mata untuk belajar. Mama hantar abang dekat sana untuk rawatan jiwa dengan Kiai. Bertahun jugalah Kiai jaga dia. Saya ingat dia dah sembuh. Rupa-rupanya tak. Arif jangan cakap abang macam tu. Cik tengok abang okey je. Cik tak payahlah nak berselindung dengan Arif. Arif tahu apa? Tak ada apa yang cik nak singgungkan. Biasalah, cik kan baru je masuk dalam rumah Arif. Jadi, mestilah kadang-kadang ada yang perkara yang bertentangan dengan orang dalam rumah. Bukan tu masuk Arif. Masuk Arif, sikap Abang Tam tu. Cik tak pelik ke? Tak ada apa yang peliklah, Arif. Semuanya okey, insyaAllah. Eh, jangan risau, eh. Ada hal ni. Ayolah, malam nanti kita sama-sama ni cik tengok papa. Cik pun nak balik cepat ni. Kesian papa kat rumah seorang-seorang, tak ada siapa jaga dia. Nak ada fifi lagi. Cik hati-hati. Masam je ni. Marah kat mama eh. Sebab mama tak lambat. Tak. Mama tak lambat pun. Habis tu? Ma, ada rasa macam ada demam lah. Nak demam? Faham adik, pada adik panas lah. Adik demam ni. Sejak bila? Sejak pagi lagi. Masa rehat, adik tidur je. Kalau makan, adik rasa macam muntah. Kenapa tak suruh cikgu telefon mama? Tak apa. Masa tu boleh tahan lagi. Tapi sekarang tak boleh tahan lah, Ma.
Adik pening sangat. Tapi nanti kita balik, kita makan ubat, eh? Sial nak mama ni demam. Salah. Kenapa? Tiada adik tidur dalam kereta, bang. Habis tu? Dia demam, tak sampai hati nak gerakkan dia. Nak sikit begini. Rifi makan ubat, ya? Ima! Ima! Ambil Fifi ni, bagi dia makan ubat. Kenapa? Panas sikit badan dia lah. Oh, demam. Ni, Mak Inah bagi makan ubat, ya? Oh, kesiannya. Jom, jom, jom. Bang. Tak ada apa-apa. Wali pergi mana tadi? Lambat balik? Wani singgah rumah anak yatim tadi. Berbual dengan orang lupa pula masa. Agak je lah. Mungkin dia keluar dengan budak-budak rumah anak yatim tu. Tak mungkin. Laki tu segak bergaya. Anak yatim apa macam tu? Takpelah, apa tanya sendiri nanti kalau dia balik. Bang, Mani risau sangatlah dengan adik tu. Yelah, mana tahu dia demam lain ke? Sekarang kan musim demam denggi. Baik kita bawa dia pergi klinik periksa cepat. Kalau dia pun makanlah dulu, Imah dah masak tu. Takpelah bang, Mani tak ada selera lah. Mani kesian tengok adik tu. Mani nak bawa dia pergi klinik. Wani tak penat ke? Wani tengok adik sakit lagi, Wani penat. Wani pergi tengok adik dulu, eh? Ah, Fifi. Aku orang panas saja. Dah apa? Tadi Mama bagi makan ubat. Alah, lagi pun adik demam sikit je. Bapa-bapa cakap sekarang demam sikit aja. Tadi macam orang demam teruk aja. Siapa nak bangun pun tak larang. Alah, Papa ni. Ifi saja je main-main nak mancing dengan Mama. Oh. Eh, tak baik macam tu kau.